Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan juga kesempatan untuk terus melakukan aktivitas ibadah, aktivitas amal soleh kita, sholat subuh berjamaah yang kita lanjut dengan halaqah subuh. Kita akan lanjutkan kajian kita di beberapa minggu yang lalu tentang kisah Nabiullah Ayyub alaihissalam, yang pada bahasan kali ini adalah bahasan yang kedua, al-mabhatu sani ma yustafadu min kisati Ayyub lidakwati wa tu'ati. Apa kira-kira hikmah di balik kisah Ayyub untuk para dai, untuk dakwah kita semuanya. Beberapa minggu yang lalu saya telah menyampaikan tentang Nabiullah Ayyub alaihissalam ini. Beliau adalah Nabi Allah dan seorang nabi adalah seorang hamba pilihan. Beliau memiliki kenikmatan yang luar biasa, baik itu nikmat keluarga, nikmat harta, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga semakin banyak nikmatnya ini, semakin luar biasa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin luar biasa bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuat cemburu bukan hanya bagi makhluk yang ada di bumi, tapi juga cemburu bagi makhluk yang ada di langit. Para malaikat kagum kepada ketaatan Ayyub alaihissalam. Tetapi ada yang iri, ada yang dengki, ada yang tidak suka terhadap ini semua. Itu musuh manusia, musuh Allah, dan musuh kita orang beriman, yaitu setan ataupun iblis. Sehingga dia mengatakan Ayyub taat bisa saja karena dia memang memiliki segala-galanya. Dia taat karena memang dia sehat. Dia taat karena memang dia kaya. Dia taat karena memang dia memiliki nikmat yang begitu banyak. Tapi coba kalau dia diuji dengan kekurangan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesusahan, apakah dia masih taat kepada Allah atau tidak? Dan akhirnya ternyata Nabi Ayyub diuji. Satu tanya habis, bahkan keluarganya, anak-anaknya meninggal, istrinya meninggalkannya kecuali satu yang setia kepadanya. Tidak cukup sampai di situ, bahkan tubuhnya pun rusak dengan penyakit yang di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan sampai tidak ada satu kulit pun di tubuhnya, hatta sebesar lubang jarum, yang tidak terkena dengan penyakit. Tetapi ketaatannya, ibadahnya kepada Allah tidak bergeser, tidak berkurang sedikit pun. Makanya Nabi Ayyub ini termasuk salah satu orang yang dijadikan hujah oleh Allah di hadapan manusia di akhirat nanti, ketika manusia banyak berargumentasi tentang kelalaiannya dalam ibadah. Ya innallaha yahtaju bi arbatin nafarin. Yahtaju apa? Di dalam Nasihul Ibad, sesungguhnya Allah berhujjah dengan 4 jenis manusia atas 4 keadaan manusia yang lain. Ya. Jadi Allah itu berhujjah dengan 4 jenis manusia, ya, atas keadaan manusia yang lain. Pertama, Allah berhujjah dengan orang kaya melalui Nabi Sulaiman. Jadi kalau ada orang kaya mengatakan, kenapa kau lalai dalam ibadah? Kenapa kau lalai dalam taat? Kenapa kau jarang ke masjid? Kenapa kau jarang taklim? Orang kaya itu bilang, aku sibuk wahai Tuhan. Aku sibuk ngurusin hartaku yang banyak. Aku penguasa Tuhan. Allah mengatakan, apakah kekuasaanmu, apakah kekayaanmu seperti kekayaan dan kekuasaannya Nabi Sulaiman? Siapa manusia yang lebih berkuasa selain daripada Sulaiman?
Siapa manusia yang lebih kaya selain daripada Sulaiman? Akan tetapi lam yatrukil ibadah, Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah. Ada enggak kira-kira Pak yang lebih berkuasa seperti Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu jangankan rakyatnya dari jenis manusia, dari jenis jin pun di bawah kekuasaannya. Jadi bukan hanya jun tapi jin, jin dan jun kekuasaannya gitu loh. Itu Nabi Sulaiman. Tetapi apa? Walam yatruk ibadah, tapi Nabi Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah. Ada lagi orang yang berhujjah, wahai Tuhan, ketika dia mengatakan, kenapa kau lalai dalam ibadah? Wahai Tuhan, aku adalah orang sibuk yang berada di bawah kekuasaan seorang tuan. Aku ini pelayan seorang tuan. Waktuku tergantung tuanku. Waktuku tergantung majikanku. Ibadahku, taatku tergantung bagaimana pelayananku kepada tuanku nanti. Apa kata Allah lagi? Inna abdi, hambaku Yusuf alaihissalam, tahta azizil Misri. Dia berada di bawah kekuasaan Raja Mesir. Dia senantiasa mematuhi Raja Mesir. Walam yatrukil ibadah, tetapi hambaku Yusuf tidak pernah melalaikan ibadah. Dia pernah jadi budak, pernah jadi budaknya Raja Mesir, penguasa Mesir. Tetapi Nabi Yusuf tidak pernah melalaikan dan meninggalkan ibadah. Ada lagi orang yang datang, wahai Tuhan, aku mungkin lalai dalam taat dan ibadah karena aku punya penyakit, karena aku sakit. Kata Allah, inna Ayub, sesungguhnya Ayub, dia sakit dengan sakit yang keras, sakit yang parah, tetapi dia tidak pernah melalaikan ibadah. Dan yang terakhir, ada orang yang beralasan di hadapan Allah, wahai Allah, aku lalai ibadah karena aku miskin, sibuk mencari kehidupan untuk makan diri dan keluarga, sampai-sampai aku banyak melalaikan ibadah. Tapi apa kata Allah? Aku punya seorang hamba yang paling miskin di dunia, enggak punya rumah, bahkan enggak punya istri, tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang termiskin di dunia itu bukan Maggie Z, Pak ya. Ya, bukan Maggie Z. Orang termiskin di dunia siapa? Nabi Isa alaihi salam, bukan Maggie Z. Kalau Maggie Z kan walaupun miskin banyak saudaranya. Ya, dia kan dari 28 bersaudara. Ya, kakak pertamanya Maggie A ya. Yang kedua Maggie B, yang terakhir dia kayaknya Maggie Z kayaknya. Ya, jadi begitu. Jadi Allah berhujjah dengan empat manusia. Jadi makanya nanti kita tidak bisa beralasan di hadapan Allah untuk hal apapun kalau misalkan kita ternyata melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu orang yang dijadikan hujjah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantah alasan-alasan manusia ketika dia kurang taat kepada Allah adalah Nabiullah Ayyub alaihi salam. Begitu luar biasa kesabaran Nabi Ayyub. Walaupun dia diusir oleh masyarakatnya karena khawatir bahwa masyarakatnya tertular dengan penyakitnya, sampai diasingkan ke tempat yang tidak selayaknya. Bahkan bukan hanya masyarakat, bahkan keluarganya, bahkan istrinya menjauhinya kecuali satu. Ada yang mengatakan adalah Rahmah, ada yang mengatakan adalah kemarin apa siapa? Itu istrinya. Ya, sampai-sampai akhirnya Nabi Ayyub disingkirkan. Dan ketika yang paling menyakitkan Nabi Ayyub adalah sahabat karibnya. Dua sahabat karibnya yang selalu mendampinginya, tiba-tiba mereka mengatakan, di antara mereka ada yang berkata kepada Ayyub, seandainya dalam diri Ayyub ada kebaikan, tentu Tuhan tidak akan pernah menguji Ayyub seperti ini. Ini yang paling menyakitkan Nabi Ayyub, dan ini khawatir menjadi fitnah bagi kaumnya untuk senantiasa memfitnah dirinya. Maka disitulah akhirnya Ayyub mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah, anni masaniyad dur, aku ditimpa penyakit. Maka saat itulah akhirnya Allah mendengarkan keluhan Nabi Ayyub alaihissalam. Allah perintahkan Nabi Ayyub agar menghentak kakinya ke tanah, kemudian memancarlah dua mata air, diperintahkan satunya untuk diminum dan satunya lagi untuk dibalurkan ke tubuhnya. Dan pada saat itulah seketika
penyakit yang ada di tubuhnya hilang. Bahkan tampilan Nabi Ayub jauh lebih tampan, jauh lebih segar daripada tampilan sebelumnya. Sampai-sampai ketika istrinya pulang untuk mencari makanan, dia pas datang, dia tidak menemukan Ayub. Dia hanya menemukan seorang laki-laki yang tampan, yang bersih, yang luar biasa. Dan dia berkata, "Di manakah Ayub, seorang hamba Allah yang sedang diuji itu?" Orang itu mengatakan, "Tidakkah kau mengenalku? Akulah Ayub." Kata istrinya, "Tidak mungkin. Ayub adalah hamba Allah yang diuji dengan penyakit di sekujur tubuhnya, sedangkan engkau berbeda." Kata Ayub, "Akulah Ayub. Allah telah menyembuhkan dan mengangkat semua penyakitku." Disitulah akhirnya kemudian istrinya merasa senang, Ayub pun merasa bahagia, dan Allah ganti segala bentuk ujian-ujian sulitnya menjadi kenikmatan yang lebih dahsyat daripada kenikmatan yang sebelumnya. Hartanya menjadi banyak kembali. Allah kembalikan keturunan-keturunannya, dan akhirnya Ayub mendapatkan kebahagiaan yang lebih luar biasa. Itulah buah daripada kesabaran. Itu cuplikan ya kemarin yang kita bahas. Ya, pada saat ini kita akan bahas tentang ma yustafadu min kisati Ayub lidakwati wadduati. Kira-kira apa hikmah tersembunyi di balik kisah Nabi Ayub alaihissalam ini untuk kita, ya untuk para dai, untuk dakwah kita ke depan di dalam menyikapi ujian-ujian yang begitu berat ini. Yang pertama adalah al-ibtila la ya'ni hawan al-mubtala ala rabbih. Yang pertama, hadirin ihwafillah rahimakumullah, ujian di dalam agama kita la ya'ni hawan al-mubtala ala rabbih. Ujian itu tidak bermakna, tidak berarti hinanya orang yang diuji di hadapan Tuhannya. Jadi orang yang diuji dengan penyakit, orang yang diuji dengan sakit, orang yang diuji dengan kesulitan, itu bukan berarti, bukan bermakna orang itu hina di hadapan Tuhan. Sama orang yang diberikan kenikmatan yang begitu luar biasa, hartanya banyak, rumahnya gede, mobilnya bagus-bagus, istrinya setia, setiap tikungan ada setia gitu deh. Misalkan, bukan berarti dia sedang dimuliakan Allah. Atau ada orang yang dia mungkin hidupnya susah, penyakitan, pas-pasan, bukan berarti juga dia sedang dimuliakan Allah, dihinakan Allah. Jadi ujian-ujian itu bukan berarti bahwa dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau orang dengan kenikmatan yang begitu besar bukan juga berarti dia sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ternyata indikator kemuliaan dan indikator ternyata kenikmatan atau kehinaan seseorang dilihat dari tentang itu, mungkin kita melihat orang-orang kafir sekarang orang-orang apa? Orang-orang mulia. Mungkin para kiai, para ustadz di kampung kita pandang adalah orang-orang apa? Orang-orang hina. Karena hidupnya susah. Banyak ustadz kontraktor profesinya. Kontrak melulu gitu loh, kontraktor gitu loh ya. Ya, kontraktor ngontrak mulu. Berarti kalau begitu mereka adalah orang-orang bukan. Jadi ujian bukan berarti hinanya seorang yang diuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian itu dalam agama kita, dalam surat 21 misalkan, 35, ujian itu adalah apa? Ada dua. Ada ujian yang berbentuk kebaikan, ada ujian yang berbentuk keburukan. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum, dan kami akan uji kalian, bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan dengan kebaikan, dengan musibah dan kenikmatan, dengan nikmat dan dengan bencana akan kami uji. Fitnah itu semua sebagai apa? Sebagai cobaan, sebagai fitnah. Jadi ujian itu ada dua, Pak. Ada ujian yang berbentuk kesulitan, ada ujian yang berbentuk kesenangan. Bahkan tidak sedikit orang yang diuji dengan sulit biasanya lulus.
Sa'labah diuji dengan sulit, lulus. Qarun diuji ketika sulit, lulus. Qarun itu pertamanya sulit, susah. Diuji dengan harta, enggak lulus. Sa'labah ketika dia susah, wah, di masjidnya safnya terdepan terus. Sebelum azan sudah nongkrong dia. Tapi begitu dia diuji dengan hartanya, enggak lulus. Banyak orang yang diuji dengan tingkat kesulitan lulus, dan diuji dengan kesenangan banyak yang tidak lulus. Kenapa Pak kira-kira? Kalau orang diuji dengan senang enggak lulus, kenapa banyakan? Ayo, kenapa kira-kira? Kalau diuji susah, kalau orang sakit biasanya lulus. Orang biasanya susah lulus. Tapi kenapa ketika dia diuji dengan senang banyak yang tidak lulus? Kenapa sebabnya? Orang kalau susah itu dia sadar kalau itu ujian. Tapi kalau misalkan dia diuji dengan senang, dia tidak sadar kalau senang itu adalah ujian. Jadi kenapa orang diuji dengan kenikmatan banyak tidak lulus, diuji dengan kesenangan banyak tidak lulus? Karena dia tidak sadar kalau kenikmatan dan kesenangan itu bagian daripada ujian. Enggak pernah ada orang datang misalkan ke rumah ustaz, ke rumah kiai, ngeluh tentang kesenangan. Assalamualaikum Pak Kiai, ya kenapa? Dah kenapa? Ya bingung Kiai. Kenapa bingung? Saya sedih. Kenapa? Kebanyakan duit, saya sedih banget kayak gitu. Enggak ada kayak begitu orang datang ke kiai nguji, ngeluh dia karena kebanyakan duit. Istri datang misalkan ke kiai, kenapa? Saya mau ini curhat. Kenapa emang? Saya bingung punya suami saya kok baik-baik banget. Suami saya kok soleh-soleh banget gitu loh. Kenapa emang? Enggak ada orang yang begitu. Datang pasti tentang kesulitan. Pasti dia tentang kesusahan. Pasti dia ngeluh tentang masalah. Jarang orang yang mengeluh, yang datang, yang konsultasi tentang apa? Tentang nih. Kalau di zaman Rasul, orang datang kepada Rasul itu Pak tentang kenikmatan. Orang selesai dagang, dapat untung banyak, dapat untung dia ini, datang kepada Rasul. Dia ngadu, Alhamdulillah Rasul, saya dapat dagang sekian-sekian, untungnya sekian, dapat keuntungan, Alhamdulillah. Cerita orang kepada Rasul. Kalau dapat keuntungan, dapat kenikmatan, datang kepada Rasul cerita. Kita kan enggak. Kalau dapat untung, boro-boro cerita. Kalau dapat musibah, baru cerita. TV hilang 14 in, ceritanya sampai se-RW kelihatan kedengaran gitu. Tapi kalau dapat gantinya yang lebih bagus, kadang-kadang enggak kedengaran sama orang lain. Enggak cerita dia. Makanya kan ada ayat, amma bi ni'mati rabbika, dan adapun terhadap nikmat Allah, maka ceritakanlah. Kenapa sebabnya? Karena banyak pada saat itu orang kalau terkait nikmat enggak mau cerita dia. Enggak mau cerita. Kenapa? Takut diambil kayak sama orang gitu ya. Atau takut ada yang minta kayaknya gitu ya. Makanya terkait dengan nikmat kata Allah, fahaddits, maka ceritakan dia. Ceritakan itu sebagai bentuk syukur. Ya, tahadduts bi nikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Bercerita tentang nikmat itu bagian daripada syukur, dan meninggalkannya adalah kekufuran. Jadi ini pelajaran yang pertama, bahwa ujian itu tidak berarti, tidak bermakna hinanya orang yang diuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi justru itu adalah merupakan sebuah kenikmatan dari Allah. Dengan cara seperti itu justru mungkin Allah ingin angkatkan derajat dia dan ingin hapuskan dosa dia. Kan begitu dalam hadis, kan begitu. Ma min muslimin yusibuhu adha hatta sawkata fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayiatihi kama tahuttu syajaratu warqaha. Kan di dalam hadis kan seperti itu. Dalam hadis Bukhari. Ya, tidaklah menimpa seorang muslim, ya, ma min muslimin yusibuhu adha, ya, rasa sakit, gangguan. Hatta gangguan itu hatta sawkah. Ya, seperti halnya duri yang menusuk. Atau mengkisahkan lebih kecil daripada itu, melainkan gangguan itu, ujian itu yang mengganggu seorang muslim itu, illa kaffarallahu biha sayiati, melainkan Allah akan hapuskan dengan gangguan itu, ya, keburukan-keburukannya, sebagaimana kama tahuttu syajaratu warqaha, sebagaimana Allah menggugurkan pohon warqaha kepada daun-daunnya yang kering. Jadi artinya bisa jadi ujian itu bagi seorang muslim adalah menghapuskan dosa-dosanya, menggugurkan keburukan-keburukan seperti menggugurkannya pohon kepada daun-daunnya yang kering. Jadi bisa jadi hal itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan menjadi sebab-sebab kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang pertama. Ya. Yang kedua pelajaran atau hikmah dari kisah Ayub yang kemarin kita bahas itu adalah Allah itu menguji hambanya bima yasha, dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi ujian itu tidak bisa kita milih. Terserah yang mau nguji. Allah mau uji kita seperti apa, itu adalah terserah siapa? Terserah Allah. Apa yang dia suka, bagaimana dia suka, kapan dia suka, Allah pasti nguji. Dan ujian Allah itu tidak akan pernah melampaui batas kemampuan seorang hamba. Ini yang harus kita camkan. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Seorang guru, Pak, tidak mungkin. Kalau dia seorang guru ngajar di kelas 6, tidak mungkin dia kasih soal kepada anak kelas 3 dengan soalnya kelas 6. Anak kelas 3 dikasih soal anak kelas, mungkin enggak kira-kira. Itu manusia. Soal anak kelas 6 dikasih kepada anak kelas 3, enggak mungkin. Soal anak SMA dikasih kepada anak SD. Soal anak SD dikasih kepada anak PAUD, enggak mungkin. Itu manusia. Jadi tidak mungkin, seorang manusia saja tidak mungkin memberikan soal anak kelas 6 kepada anak kelas 3, anak SMA dikasih soal kepada anak SD. Seorang manusia saja tidak mungkin memberikan soalan itu kepada anak didiknya, apalagi ini siapa? Apalagi Allah. Apalagi Allah, enggak mungkin Allah memberikan soal-soal kepada para nabi, ternyata dikasihnya kepada umatnya, enggak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, enggak mungkin. Makanya kalau misalkan ada seseorang ternyata dia tidak kuat dengan ujian itu, sebetulnya bukan ujiannya yang berat, ya, bukan ujiannya yang sebetulnya melampaui tentang kemampuannya, tapi kondisi dirinya yang sebetulnya. Makanya kita terhadap ujian itu minta di apa? Minta dikuatkan kepada Allah. Makanya kita minta Allahumma ij'alni syakuran waj'alni saburan waj'alni fi aini saghiran wa fi ayuni nasi kabiran. Ya Allah, jadikan hamba orang yang selalu bersyukur, hamba orang yang selalu bersabar, hamba yang dalam pandangan hamba orang kecil dan dalam pandangan orang lain hamba orang besar. Allahumma ij'alni syakuran waj'alni saburan. Nah, ini poin yang kedua. Makanya jangan sampai kita suujon kepada Allah. Terserah Allah kapan mau ngujinya, bagaimana Allah nguji, apa bentuk ujiannya, itu terserah siapa? Terserah Allah. Kita tidak bisa milih ujian. Enggak bisa kita. Dosen didikte sama kita, "Pak dosen, mau ujiannya, tolong nanti soalnya ini ya. Soal nomor 1 ini, soal nomor 2 ini, soal nanti soalnya ini kan nanti jawabannya ini ya." Ada enggak kayak begitu modelnya? Bukan ujian kalau kayak begitu modelnya. Bukan ujian kalau kayak begitu model. Makanya kita jangan nanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa ujian ini kau berikan kepadaku, bukan kepada orang lain?" Kadang-kadang kan begitu. Seolah-olah misalkan seolah-olah Tuhan salah alamat gitu. Ya, emangnya Ayu Ting-Ting alamat palsu gitu loh ya. Seolah-olah Tuhan salah alamat gitu loh. "Ya Allah, kenapa aku? Kenapa aku? Kenapa bukan dia? Kenapa?" Kan suka ada orang yang bertanya begitu. "Kenapa aku? Kenapa bukan dia?" gitu loh. Seolah-olah Tuhan itu salah alamat. Seolah-olah Allah itu tidak tahu mana yang layak, mana yang harus bagi dirinya atau yang tidak bagi dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelajaran daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam ini banyak sebetulnya di sini ya. Ya. Muqabilah masaib bisabri ma mudafiatul lahab. Ya, bagaimana menghadapi atau menghadapi musibah itu dengan sabar dan menolak terhadap datangnya musibah. Makanya menolak terhadap datangnya musibah boleh. Ya. Ya, menolak terhadap datangnya musibah boleh. Menolak terhadap datangnya penyakit boleh. Ya. Jadi al-wiqayah ya ahammu minal ilaj, kan ada apa namanya? Pencegahan lebih baik daripada pengobatan, kan ada begitu. Jadi kalau pengin sehat ya kita olahraga, itu boleh olahraga. Kalau pingin sehat, ya makan dengan makanan yang halal dan toyib misalnya. Kalau pingin sehat, ya kita harus
tidur teratur dan seterusnya misalkan. Nah itu sebagai pencegahan supaya tidak terjadi musibah, ya supaya tidak terjadi masalah. Jadi sebetulnya mencegah terhadap musibah boleh, itu namanya preventif, ya bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan, itu dibolehkan dalam agama kita. Nah termasuk di sini adalah bagaimana menghadapi musibah itu nggak ada kunci lain kecuali dengan sabar. Makanya ada tiga sikap kita ya terhadap musibah. Pertama, terhadap musibah itu adalah husnuzon. Pertama apa? Menyikapi musibah, menyikapi masalah yang pertama apa? Husnuzon. Ini yang pertama. Husnuzon ini adalah berprasangka baik kepada Allah. Bahwa apapun yang menimpa kita, kita husnuzon. Pasti itu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sesuatu yang Allah putuskan bagi hambanya itu sesuatu yang buruk. Pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik di hadapan. Ya. Ini kisah nyata gitu ya. Saya punya guru gitu dulu di kampung itu. Jadi si guru ini anaknya guru. Jadi kalau guru kan ada anaknya. Nah suka badal, dia jadi badal. Kebetulan dia kerjanya ya di Kejaksaan Jakarta ceritanya. Nah ketika itu dia berangkat pagi-pagi. Berangkat pagi-pagi dari rumah. Ya pas belum lama dia berangkat. Sekitar jam 10-an atau jam berapa. Langsung ada di berita bahwa kereta itu, sedangkan dia memang tiketnya biasa naik kereta. Kereta itu tabrakan atau apa namanya? Kalau kereta itu keluar rel lah gitu ya, kecelakaan. Itu anjlok. Itu si uminya itu masya Allah ya, sampai santri dikumpulkan. Ya sampai kita akhirnya terus ngaji, sampai terus berdoa. Berdoa kita takut ya ada apa-apa karena kereta itu anjlok. Kereta itu wah banyak korban pada saat itu. Luar biasa. Santri dikumpulkan, kita doa terus sama-sama. Ya dipimpin oleh ayahnya, oleh guru saya. Uminya nangis terus menerus. Ya, pas enggak lama setelah kita banyak berdoa itu, ya tiba-tiba sebelum zuhur kalau enggak salah, ya, dia pulang datang ke rumah. Ya, dia pulang datang ke rumah. Enggak kenapa-kenapa pas pulang datang ke rumah. Pas enggak kenapa-kenapa datang, masya Allah senangnya itu sumi. Kita juga alhamdulillah enggak kenapa-kenapa enggak jadi ngantor. Karena memang dia terlambat. Karena memang jarak dari Tapos. Tapos itu dari Ciampea sana itu kan dulu itu kan mobil susah. Ya ke stasiun itu juga memang agak lumayan ya. Akhirnya dia terlambat. Jadi dia mau naik kereta itu udah jalan duluan keretanya. Ya telat. Dan kereta yang dia tadinya mau naik telat itu ternyata anjlok tadi. Kecelakaan. Yang akhirnya dia sampai pulang lagi tidak kenapa-napa, enggak jadi ngantornya. Kenapa? Karena keretanya anjlok sehingga macet. Pada saat itu enggak bisa jalan. Dan ternyata masya Allah, disitulah kadang-kadang harus husnuzon kita kepada Allah. Bukan kadang-kadang, memang harus husnuzon kita kepada Allah. Ya, dia mungkin telat pada saat itu, dia kebingungan. Bisa jadi mungkin kena teguran, bisa jadi karena apa? Ternyata telatnya dia menyebabkan selamatnya dia. Kereta yang tadinya harus dia naikin ternyata anjlok kereta itu. Begitulah kita harus husnuzon yang kepada Allah. Jadi apapun yang ternyata menimpa kita itu adalah merupakan keputusan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu yang pertama adalah husnuzon. Yang kedua, menyikapi ujian itu adalah sabar. Sabar. Kemarin saya jelaskan sedikit tentang bagaimana kita bisa sabar. Sabar itu kan kalau bahasa Arabnya kan al-habsu, artinya menahan. Ya, menahan. Bahasa kitanya mungkin survival gitu. Bertahan. Ya. Kalau sederhananya begini, sabar itu artinya bertahan terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Saya pernah menjelaskan begitu singkatnya ya. Sabar itu artinya bertahan terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Bertahan terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau kita punya keinginan anu, kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bertahan. Ya, misalkan inginnya kita nih ngaji udah beres misalkan 5:30 nih, kok Ustadz masih ngomong terus kayaknya, bertahan itu sabar namanya. Ya, ini pokoknya ini 5:30 ini Ustadz udah harus selesai, ini Ustadz ngomong dulu materinya masih panjang lagi kayaknya. Nah itu sabar itu namanya bertahan dulu, jangan buru-buru gitu loh ya.
Nah, kalau ridho udah menikmati sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, inginnya tadi 6:30 Ustaz udah selesai ngomong, tapi Ustaz masih ngomong terus. Bapak menikmati, nikmat banget. Itu udah ridho kayaknya itu ya. Jadi kalau sabar baru bisa bertahan terhadap sesuatu yang tidak sesuai harapan kita. Kalau ridho sudah apa? Sudah menikmati. Ya, sudah menikmati. Itu namanya ridho. Makanya orang ridho itu ya susah dia digoda karena dia sudah menikmati apapun. Makanya Nabi Ayub itu sudah bukan sabar sebetulnya. Tingkatnya Nabi Ayub itu sudah apa? Sudah menikmati penyakit. Sudah menikmati. Makanya Nabi Ayub ketika istrinya bilang, "Suamiku kau seorang nabi. Kalau kau berdoa kepada Allah, ya Allah pasti akan dengar dan kabulkan doa." Apa Nabi Ayub mengatakan? "Istriku, 70 tahun aku sehat dan punya segala-galanya, baru 18 tahun sakit. Baru 18 tahun. Enggak ada apa-apanya 18 tahun dibanding 70 tahun. Enggak ada apa-apanya." Maka Nabi Ayub membandingkan yang 18 dengan yang 70 tahun, makanya Nabi Ayub menikmati. Menikmati. Jadi sudah tidak lagi mengeluh, sudah tidak lagi ngegerutu Nabi Ayub itu, Masya Allah. Nah, itu namanya ridho. Makanya ridho itu di atas daripada sabar. Karena dia sudah menikmati. Jadi kalau Bapak sudah bisa menikmati masalah, itu namanya ridho. Kalau baru bisa bertahan terhadap masalah, namanya apa? Baru sabar. Jadi begitu. Insya Allah orang-orang di sini kelihatan orang-orang sabar. Makanya lewat dari 20 menit pun gak ngegerutu kayaknya gitu. Ya, cuma nanti masalah nanti ya di belakang gitu ya. Jadi begitu. Nah, jadi yang kedua sabar. Makanya sabar itu satu, kita dengan cara apa? Pertama, sabar itu adalah bandingkan. Bandingkan antara nikmat dengan ujian, dengan masalah. Dan kalau kita mau membandingkan, pasti kita akan ketemu bahwa ternyata nikmat jauh lebih besar banyak daripada masalah. Yang kedua, supaya bisa sabar itu adalah lihat orang yang masalahnya lebih besar daripada kita. Lihat orang yang masalahnya lebih berat daripada kita. Dan pasti ketemu. Gak mungkin tidak ketemu. Kalau misal kita tidak makan sehari, pasti ada orang yang tidak makan lebih dari sehari. Kalau rumah kita bocor, pasti ada orang yang bukan bocor lagi, banjir kayaknya itu. Kalau misalkan kita ternyata sakit kepala, pasti ada orang yang lebih dari sakit kepala kayaknya. Perutnya sakit, giginya sakit, kepalanya sakit terus. Pasti itu ketemu. Jadi lihat orang yang lebih berat masalahnya daripada kita. Jadi satu, bandingkan antara nikmat dengan masalah. Yang kedua apa? Lihat orang yang lebih berat masalahnya daripada kita. Makanya Pak, kalau jalan itu jadikan pelajaran. Kita kalau lagi di jalan ngelihat orang kayak begitu, itu jadikan pelajaran. Kalau misalkan kita di kereta ada orang, jadikan pelajaran. Jadi bagi orang beriman, bagi orang yang selalu berzikir, apa yang dilihatnya nanti di lingkungan, di jalan, di mana dia berada, itu pasti jadi pelajaran sebetulnya. Selalu jadikan itu pelajaran. Selalu jadikan pelajaran. Ya. Dan yang ketiga, supaya bisa sabar adalah terus berdoa kepada Allah, terus beribadah kepada Allah. Karena ayatnya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu istainu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sarana sabar dan juga sarana salat. Jadi ibadah itu dalam rangka kita memperkokoh ya tentang berbagai macam hal-hal yang menimpa kita. Inilah penting nanti sebuah keimanan. Nah, jadi perlunya sebuah kesabaran ya di dalam menghadapi musibah-musibah itu. Ya, sehingga kita nanti bisa betul-betul bersabar. Nah, yang terakhir satu lagi, bahwa asyqwa ilallahi masru'atun wa li ghairihi mamnu'atun. Jadi kalau mengadu, kalau mengeluh kepada Allah itu Pak dibolehkan. Makanya kalau kepada Allah ya mengadu, mengeluh dibolehkan. Tapi kepada selain Allah tidak dibolehkan. Ya, kenapa sebabnya? Karena Nabi Yakub pun pernah mengeluh kepada Allah. Ya, kata Nabi Yakub ketika dia diuji dengan anaknya yang dicintainya Yusuf alaihissalam, dia mengatakan innama asku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan, mengeluhkan tentang masalahku, kesedihanku ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suka sama orang yang suka mengadu kepadanya. Allah suka sama orang yang suka mengeluh. Itulah bedanya Allah dengan kita. Kalau Allah itu dicurhatin senang.
Kalau Allah itu sering diminta senang. Kalau manusia diminta pertama senyum, diminta yang kedua senyum dikit, diminta yang ketiga mulai menyeng, ada yang diminta keempat mulai monyong kadang-kadang, jemerut kadang-kadang. Tapi Allah semakin diminta, semakin didatangin, semakin senang. Ya, bahkan justru tidak sedikit kadang-kadang musibah itu sengaja Allah kasih kepada seorang hamba karena Allah rindu jeritan, rindu rintihan suara hamba untuk memanggil namanya. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Allah rindu suara itu. Allah rindu suara itu. Seperti seorang kekasih kan merindukan suara yang dikasih, yang dicintainya untuk manggil. Allah itu kadang-kadang rindu dengan suara hamba. Allah rindu rintihan kita, jeritan kita. Maka Allah kadang-kadang kasih masalah, kasih musibah. Disitulah musibah itu supaya kita senantiasa kembali kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. La'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti seorang tukang gali sumur ya. Tukang gali sumur itu ya, ngegali sumur aja. Ya, tuannya di atas manggil. Dikasih uang 1000 ke bawah. Tek, alhamdulillah ada uang 1000 dikantongin. Ngegali lagi dia. Kasih uang 5000 diambil lagi dia. Kantong terus. Kasih 10000 ngegali. Kasih 50000, wah makin kenceng dia ngegalinya. Nggak nengok-nengok ke atas. Hanya dilemparin aja batu kecil. Peng, bletuk. Baru dia naik ke atas. Ya, baru naik ke atas. Kenapa sih? Apa? Dari tadi gua panggil loh. Uang 1000 itu maksudnya manggil, uang 2000 manggil, enggak nengok-nengok ke atas, dikasih batu baru kau nengok ke atas. Nah, manusia kadang-kadang begitu, kadang-kadang ya. Dikasih ini, dikasih itu enggak pernah ingat ke apa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Begitu dikasih musibah, kasih masalah, dia langsung nengok ke atas. Apa? Nah, itu tadi udah dikasih itu, enggak nengok-nengok gitu loh ya. Nah, itulah kurang lebih ya hikmah di balik kisah Nabiullah Ayyub alaihi salam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Sabar di dalam taat, sabar di dalam menghindari maksiat, sabar di dalam menerima berbagai masalah dan ujian-ujian kehidupan kita. Dan semoga semua yang ada hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan ya di udara ya, senantiasa Allah istiqomahkan dalam taat, istiqomahkan dalam amal soleh. Enggak ada sesuatu yang paling dahsyat dalam hidup ini selain daripada istiqomah. Istiqomah di dalam keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.